Dan yang sangat kami kasihi pada Presiden, beri utus ke tanah sampai saya untuk mengulang ini siapa misi dalam gereja. Dan aku telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan semua tenaga. Hari ini aku kembali ke rumah misi nenek dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan keselamatan abadi padamu. Sebagai saudara dalam serikat sabda Allah, kami menyambutmu pulang kembali ke rumah ini dengan berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita masuk ke dalam rumah atau aula ini untuk menyemayamkan jenazah Pater Gregorius di Papua. Pertolongan kita atas nama Tuhan. Yeah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, kita semua berkumpul untuk berdoa bagi Pater Gregory Sneedy, S.Pd., yang telah berpulang ke rumah Bapa dalam pangkuan Allah yang Maharaja. Pater Gregory Sneedy, S.Pd., telah mengabdi Tuhan dan sesama lewat tugas yang ia laksanakan sebagai seorang imam sampai menutup usianya. Karena itu, kita percaya dia akan bangkit bersama Kristus. Bagi kita orang Kristen, kematian adalah peristiwa iman. Sebab pada saat kematian, kita mengambil bagian dalam misteri Paskah Kristus. Bersama Kristus, kita beralih dari dunia ini ke dalam kehidupan kekal di rumah Bapa. Mari kita berdiri untuk mengawali ibadat ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau menarik kami dari berbagai penjuru bumi untuk mengikuti Yesus, bergabung dalam keluarga besar Serikat Sabda Allah. Pandanglah saudara kami, Pater Gregory Sneedy, S.Pd., imam biarawan dan misionarismu yang sudah kau panggil menghadap hadiratmu. Bersama dengan air suci yang kami percikan atasnya, berilah Engkau memberkati dan menghapus dosa serta kesalahannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagaimana kami menjemputnya dalam komunitas ini untuk berdoa bersama, kiranya Engkau pun membukakan pintu kerajaan surga baginya, agar ia mengambil tempat yang sudah Kau siapkan bagi semua orang yang setia mengikuti Putra. Dialah Tuhan dan Pengetahuan.